Tumatung panjenenganipun Bapak Kiai Mauthan Yudi. Kasuwun ngaturaken ya menika kagem santunan anak yatim piatu didampingi Bapak Kepala Desa dan pengurus Layisnu dari Desa Ngimbrang juga untuk bisa naik ke panggung. Ini dulu lah, berarti kayak ini ya. Ini dulu sing tadi sih. Ya, untuk geser dulu. Oh sekalian. Oh nggih. Yakin. Iya. Pemberian tasarruf koin NU Layisnu Desa Ngimbrang. Kasuwun panjenengan Bapak Kiai Haji Mauthan Yudi. Engkang sak perlu mentasarofaken nggih khusus anak yatim piatu. Eh papat ten kenging mawon belakang ini. 10 yatim dulu. 10 to papat dulu. 11 lho Pak. 10. Tapi 11. Cincin yatim ini war. Iya, ini semuanya. Ini tapi 11. Ini doa apa ini? Betul, ya, 10. Ini betul. Ini buatan ini. Oh, ini 10. Ini yang itu. Tidak masuk, masuk. Sip. Pas. Sambul. Oke. Selanjutnya pun semoga katur Bapak Kiai Haji Mauthan Yudi. Anu dokumentasi. Pak Anes Sabar, kumpul. Sebentar kita dulu satu Pak Anes. Tadi makili kain berarti bukan kain sih makili ini. Pak Anes disebut lagi. Ya. Ingkang sepisanan Reza Andika, putri saking Ibu Turatmi, Jedes. Reza pun diri Reza. Reza. Bet salaman Rin, macungin beri kopi, macungin beri kopi, macungin beri kopi. Tahan Rin. Ya. Tampi kali jabat astol. Nah. Yo, pemberian santunan untuk anak yatim dari Layisnu Desa Ngimbrang. Okay. Selanjutnya Sylvia Alsivista, putri saking Ibu Yuli, Jepis. Bapak Kiai Haji Mauthan Yudi menyampaikan santunan dari Layisnu. Sambung cekap. Selanjutnya Fathah Al Hasna, putri saking Ibu Rini Ferlianti Karanglor. Pentasarufan selanjutnya kepada Nanda Fathah Al Hasna. Selanjutnya Syakari Ahsani, putri saking Ibu Rini Ferlianti Karanglor. Ya, semoga dari uluran tangan untuk anak yatim piatu. Selanjutnya Sylvia Utami, putri saking Bapak Sarki Karanglor. Selanjutnya Aji, putri saking Bapak Sabar Karang Wetan. Selanjutnya Rafa, putri saking Bapak Slamet Subianto Karang Wetan.
Dan selanjutnya Riva putri saking Ibu Umi Kauman. Selanjutnya Sabila Aziz putri saking Bapak Moholik Kauman. Dan selanjutnya Ibra putri saking Ibu Marliah Nggo Kerten. Selanjutnya untuk anak-anak dua hafal, anak dua hafal akan disampaikan untuk Aira Restu Maharani putri dari Bapak Zazu Cetis, Intan putri dari Bapak Endro Karanglor, Rizat putri dari Ibu Hartati Karanglor, Hendri putri dari Bapak Marsan Karangwetan, Alivia putri dari Bapak Budiono Karangwetan, Saudari Aldi putri dari Bapak Parno Kauman, Dila putri dari Ibu Umi Kauman, Dita putri dari Bapak Eko Kauman, Hesti putri dari Ibu Kati Kauman, Ardi putri dari Ibu Tari Gokerten, dan Slamet Mulyono putri dari Bapak Mardiono Karangwetan. Yang saya sebutkan mohon untuk segera naik di atas panggung dan berkenan Bapak Kepala Desa untuk menyampaikan. Ya, sekali lagi kepada anak-anak yang sudah disebut namanya disilakan untuk naik ke panggung ataupun yang mewakili ya. Boleh, silakan untuk bisa naik ke panggung. Ya, 11. Ya, silakan berpancar. Atau yang mewakili mungkin ada? Rizat. Oh, diwakili Bapak Agus. 10, 11 Pak. 11, 11. Ya. Atau yang mewakili, silakan. Untuk kaum duafa, Aiha Restu Maharani, putri saking Bapak Yayu Jetis, Intan, putri saking Bapak Indro Karanglor, Rizat, putri saking Ibu Hartati Karanglor, Alivia, putri saking Bapak Budiono Karangwetan, Hendri, ya. Putri saking Bapak Parno Kauman, Dila, putri saking Ibu Umi Kauman, Dita, putri saking Bapak Eko Kauman, dan Hesti, putri saking Ibu Kati Kauman, Ardi, putri saking Ibu Tari Gokerten, dan Slamet Mulyono, putra saking Bapak Mationo Karangwetan. Tadi terselip satu yaitu Hendri dari putra Bapak Marsam Karangwetan. Ya, ya. Sekali lagi, kami bersikap untuk bisa naik ke panggung. Ataupun yang mewakili, boleh silakan untuk bisa naik ke panggung. Ampun cekap Pak. Mungkin ada yang nanti. Silakan. Ji loro telu papat siji songo berarti yang dua. Iya. Yang pertama Ara Restu Maharani. Ara Restu Maharani mana? Ya, maju. Oke, boten napa? Kamu mriku boten napa, Mas? Nggih, siap. Oke, diwakili anu mangke. Sampun mriku boten napa, nggih. Siap, siap. Selanjutnya Intan, putri saking Bapak Indro. Intan. Jabat tangan, tahan dulu pandangan ke kamera, biar dia dengar ya. Selanjutnya Rizat, putri saking Ibu Hartati. Karanglor. Rizat. Iya. Selanjutnya Hendri, putri saking Bapak Marsam Karangwetan. Hendri, ada yang mewakili? Apa Pak Hendri? Hendri. Temani siapa? Oh, enggak ada. Selanjutnya Alivia, putri saking Bapak Budiono. Alivia, tepuk tangan. Pada Pak Lurani. Iya. Alivia, putri saking Bapak Budiono. Oh ya. Ayo wis. Gatin. Selanjutnya Ardi. Ardi. Ya, putra dari Bapak Parno Kauman. Atau yang mewakili. Ya, ini dia. Ardi. Ya, ini difoto. Ya, ya. Pentasarufan dana dari Lazisnu Desa Ngimbran. Selanjutnya Dila. Dila.
bila dari Ibu Umi, putri Ibu Umi Kauman. Santeten nggih. Selanjutnya Dita. Ya, dua-duanya. Iya. Dari Bapak Eko, silakan menuju maju. Mempersiapkan diri Hesti, putri saking Ibu Kati Kauman. Hesti. Ya, ini diwakili ibunya. Ya. Dan selanjutnya Ardi, putri saking Ibu Tari Ngokerten. Ardi, putri dari Ibu Karti Ngokerten. Selanjutnya Selamat Mulyono, putra saking Bapak Madiono Karangwetan. Ini yang terakhir untuk pentasarufan dari dana Lajisnu untuk anak yatim dan duafa Desa Ngibrang tahun 2019. Terima kasih sekali kepada Bapak Kiai kepada Bapak Kepala Desa, kepada Bapak Kiai Mafuan Yuti matur sangat ya yang telah menyampaikan pentasarufan Lajisnu dan juga pengurus NU Lajisnu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semua.